Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara mengembalikan untuk video yang terhapus di aplikasi Capcut ya. Ketika kita melakukan sebuah editing teman-teman ya. Nah, jadi khusus buat teman-teman pemula. Oke, ketika kita mengedit sebuah video di aplikasi Capcut dan tiba-tiba tidak sengaja terhapus, jadi kita bisa mengembalikannya teman-teman ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Capcutnya, dan misalkan di sini kita akan editing. Nah, di sini kita masukkan saja untuk fotonya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian tanda tambah ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja. Oke, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah editing seperti ini ya, kemudian bisa kita tambahkan untuk musiknya, tinggal kita klik di bagian audio. Nah, di sini teman-teman bisa ekstrak saja, menggunakan video juga bisa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi ketika teman-teman sudah editing seperti ini dan tidak sengaja misalkan terhapus ya, nah tidak sengaja terhapus seperti ini, kemudian bagaimana cara buat teman-teman mengembalikan untuk foto maupun video yang terhapus seperti ini. Nah, ini misalkan ya, kita sebagai contoh terhapus seperti ini. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Nah, jadi untuk cara mengembalikannya, teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda panah di sebelah atas ya. Jadi ada panah ke sebelah kiri, tinggal kita klik seperti ini. Otomatis untuk videonya maupun fotonya akan kembali teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman mengalami terhapus tidak sengaja, teman-teman tinggal klik lagi seperti ini, maka untuk foto maupun videonya akan kembali lagi seperti semula teman-teman. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja ya untuk cara mengembalikan video maupun foto yang terhapus untuk di aplikasi dari Capcut. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.